anaknya. Masih ada yang masih melek, masih ada yang masih bangun, masih nggak tidur, kena insomnia. Baiklah, selamat malam. Kali ini aku mendadak, karena nggak bisa tidur, jadi mendadak stream dan pengen coba apa benar wifi tengah malamnya ini berfungsi dengan baik. Oke, kita langsung aja ya. Bentar, pindah room dulu. Ya. Oke, topik hari ininya adalah speedrun bikin cover lagu super sederhana. Ya, yang sangat-sangat sederhana, tidak perlu komposer. Apaan sih? Pokoknya yang apa ya? Enggak perlu buat komis-komis musik. Kita pakai versi instrumentalnya dari musik aslinya. Jadi, apa ya? Kalau cuma pamer-pamer aja enggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk komersil kayaknya nggak bisa, kena copyright strike deh kayaknya ya. Jadi ini super sederhana yang bisa ditangani sendiri, apa pakai laptop atau pakai HP. Dan ini caranya murni aku nggak ada ide sama sekali, jadi hanya apa ya, apa yang terlintas di kepala aja deh ya. Oke. Untuk rekamannya aku udah buat duluan 30 menit yang lalu udah buat stream sambil rekaman, tapi kayaknya nggak bisa, makanya tadi udahlah rekam dulu lah. Nah sekarang kita fokusnya gimana cara buat videonya ya. Oke. Mungkin tiba-tiba terlintas ide bikin lagu karena apa? Itu karena tweet dari seorang VTuber ya. Ah, ini tweet ini. Sebenarnya kalau dibilang aku suaranya bagus untuk nyanyi, enggak juga. Aku harus mengubah suaraku, tapi bukan pakai voice changer ya. Voice changer no, but I change my voice ya. I change my voice, my tone. I change it. Ya. Kan bisa kan buat apa kayak suara pengisi suara boneka gitu kan bisa ya. Agak dicempreng-cemprengin dikit gitu atau enggak agak di dalam-dalamin dikit kan bisa ya. Oke. Oke. Ini gara-gara tweet ini ada ininya juga ya, ada tempat submitnya juga, jadi ya udah kita coba buat deh. Mungkin kalau bisa ini tergantung SCRCP-nya mau bekerja sama atau tidak nih. Tergantung ya. Oke. Nah kita ke mana nih, scene rekamnya aja ya, tempat rekamnya aja ya. Kalau ke tempat rekaman berarti aku harus sedia-sedia lagunya. Oh ya, lagunya yang aku rekam itu lagunya judulnya Stuck on You, dari yang nyanyi itu Nolu ya. Itu lagu Jepang, judulnya bahasa Inggris tapi lagunya lagu full Jepang, full bahasa Jepang. Terus itu aku tahu lagunya dari ending anime apa ya judulnya ya, aku lupa judul bahasa Jepangnya apa, tapi bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah ya, arti bahasa Indonesianya aja ya, animenya judulnya couple bukan, tapi kayak married couple gitu ya, apa sih pokoknya ceritanya, nanti jadinya spoiler ya anime itu ya. Pokoknya ceritanya tentang
agak absurd sih, agak absurd, agak absurd. Ceritanya tentang anak sekolah. Absurd sekali ini sebenarnya. Anak sekolah, tapi di sekolahnya ada program PDKT. Entah kenapa aku kok ke situ gitu, dapat rekomendasi tontonannya seperti itu. Tapi ternyata cukup membuka pengetahuan saja ya, cukup membuka pengetahuan saja. Tidak untuk rekomendasi yang lain. Cukup membuka pengetahuan saja. Oke. Ini lagunya. Mana ya? Mana Wina itu judul, judul itu lirik lagunya. Nah, ini. Ini apa nih namanya? Inilah lagunya. Kalau aku putar, ini aku kena copyright pasti kan. Tapi biarin lah. Oke, karena mau diputar, mana tadi? Ya. Karena mau diputar, aku matiin dulu lah BGM-nya. Tadi udah denger, aku nanti bakalan setengah aja memang. Cuman short aja gitu ya. Wih, widih, tunggu. Kecilin dikit. Oh, shit. Tunggu, bentar. Tadi kan ambil videonya kan? Ambil suaranya kan. Dipotong-potong tadi. Kan tadi ini apanya? Apa namanya liriknya kan kemana akan hilang jadinya. Aduh, bentar ya, bentar. Kemana sih ini ke mana tadi? Aduh, astaga. Aku gak mau. Oke, udah mau lagi. Aduh. Nah, ini kan liriknya, liriknya kan bisa dibagi-bagi ya. Nah, jadi liriknya yang dari liriknya yang dari sini nih. Nah, yang dari sini nih. Ini aku sepotong, ini yang sini sepotong gitu tadi. Ya. Uchu kibode tamashita ima wo watashi aishite mitai. Hafure deshita yoru ho haba awaste hari wa tomaru awai no roi ni kakerarete. Aduh, kalau misalnya tadi pas rekamannya, pas ininya nafasnya tadi ini habis ya, mungkin karena posisi duduk aku juga sih, karena posisi aku duduk juga waktu streaming beda sama Juki.
知った夜歩幅合わせ針は止まる淡い呪いにかけられて。Nah kan, pas waktu nyanyi, waktu rekaman pas nafasnya. Tapi kalau misalnya tanpa suara, maksudnya waktu rekaman tuh kalau misalnya nggak ngikutin apanya si cewek nih, Mbak Nolunya nih nyanyi, habis nafas. Tapi kalau gitu, ya insting aja. Nah, di sini aku bagiannya susah banget ini. Ikutin aku gimana caranya dia kok bisa gitu penggalannya dari mana tadi sini ya. Okay. Pokoknya gitu deh tadi nih, kayak gitulah tadi aku ambil lagunya gitu ya, cuman segini aja sih, cuman sampai sekali habis, maksudnya sekali refnya habis aja gitu. Nah, cuma segitu aja sih. Jadi okay, ini ceritanya aku mau buat videonya gitu supaya nggak waktu di review nanti nggak bosen cuman dengerin aja gitu ya kan, ada avatarnya gitu, lagi mangap-mangap pun jadi gitu, mangap-mangap aja pun jadi. Oke. Jadi tadi inilah yang tadi yang ku apain. Oke. Ini udah boleh. Yang di-pause dulu. Mana ya? Bingung sendiri nih jadinya, gimana nih cara buatnya. Ke scene rekam. Nah, kebetulan di sini aku udah set ini ya, pakai video gratisan ya, gambar-gambar ini apa, ada apa nih, glitter gitu ya. Kayaknya ya menurut aku cocok aja sih sama tema lagunya ya. Pakai tampilin SCRCPI aku nggak nampak, tapi oh ya bisa gini ya. Yes. Aku berharap mau nih berjalan dengan baik ya. Oke. Sekalian record. Sekalian rekam lah ya. Jadi ece-ecenya cara rekamnya itu aku dengerin sambil aku mangap-mangap aja ini. lip sync. Okay. Kita mulai aja ya buat rekaman ininya ya. Lo nggak perlu ahem-ahem sih, nggak perlu ahem-ahem. Oh.
mulai dari situ ya. Juki boita mashitai ima wo watashi aishite mitai matomaru awai no roi ni kakerarete utae wa yaru marmarkiri nari naoshitai dake nara konnamo yarukoto mo naku nai kokoro no arika wo shitai nda tsukawari ga aru koto mo wakatte iru nda uwa no aisu mo uragaeshite kazaneide konna hanpan na omamu yatte uchuu kibo de damashita ima wo atashi aishite mitai Amuredeshita yoru o haba awase hari wa tomaru awai no roi ni kakaru nani wo utatte nani wo tabetemo hanashitai no wa kimi nanda yoru ikuma hankyo wo nanda datte omoi wo hasetete hoshii nda. Oke, okay, terima kasih udah cukup. Oke, okay. Nah yang tadi itu direkam, maksudnya ini screennya, screen ini direkam, nanti baru di satuin dengan audionya gitu ya, oke, okay. Nah sebentar ya. Mana tadi? Ya. Chat. Iya. Oke, udah beres. Oh, ini apa nih kok terbuka dua-dua ini? Maklum ya. Kami juga baru belajar ya streamnya. Ya gitu deh. Oke. Okay. Nah, ini selanjutnya gimana ya? Selanjutnya berarti masuk ke editing suaranya. Oke. Okay. Nah, kalau masuk ke editing suaranya berarti sebentar dulu ya. Kita ubah tempat. Tempatnya, kita ubah tempatnya berarti ini. Nah ya, ini ada. Oke, ntar ya. Mohon bersahabat, wahai SCR CPY. Yang kali ini, mungkin aku nggak buka itunya, avatarnya, nggak pakai avatar nih. Oke. Bentar. Ini sepertinya yang tadi. Ya sepertinya yang tadi aku lupa recording ininya ya. Aduh, ini harusnya abis ini. Aduh, mana nih?
ternyata aduh udah BGM-nya mati nggak dihidupin, ternyata aku lupa ganti thumbnailnya. Kan di apa ya studio YouTube-nya kan pakai pakai settingan stream sebelumnya ya. Nah, yang ini ya ampun. Ini akibat tengah-tengah malam ya. Nggak bisa. Aduh. Oke lah. Sebentar ya kayaknya. Kayaknya aku harus rekam ulang lagi deh yang tadi. Aduh. Kayaknya aku harus rekam ulang lagi. Nah, tadi yang tadi yang ini. Ini kayaknya aku harus rekam ulang lagi. Oke, sekarang setting lagu Mbak Naulunya. Oke. Start recording-nya jangan lupa di OBS ya. Di OBS-nya kan ada yang start streaming. Kalau udah streaming yang udah jalan, jadi situ stop streaming. Nah, di bawahnya kan ada recording ya. Start recordingnya jangan lupa. Gak tahu gimana tadi mau ngambilnya kan. Error banget. Oke. Start dulu record. Mana tadi lagunya? Aduh. Nah, itu dia. Oke. Kimi wo itamashita, ima wo watashi, aishite mitai, hamune
的心的有好吗把我的爱我都把的爱いのろいにかけられて答えは出すもそともがあることもわかっているんだ不安のエースも裏返して重ねないでこんな半端なままやって大家好好好好騙した今私愛してみたい溢れてした夜歩幅合わせ針は止まる淡い呪いにかかる何も歌って何も食べても話したいのは君なんだ夜くらなララ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 ラOke, thank you. Dah cukup. Oke, dah cukup. Oke, dah selesai. Ini mesti dicek dulu nih sebenarnya. Apakah ada? Gede sekali. Aduh. Enggak. Ada apa enggak? Aduh. Adakah atau tidak? Balik ke sini. Oke. Kok masih di situ? Oh enggak. Aduh kacau sekali ya. Aku cek dulu mana ya? Coba sebentar. Kayaknya yang ini deh. Ini kan tanggal 22 bulan 12 2022. Ini jam 2. Oke. Kayaknya yang itu tadi. Kita lihat dulu ya. Gimana caranya? Coba bisa apa enggak pakai VLC Media Player ya? Kalau bisa bersih gambarnya oke berarti. Mendengar suara sendiri itu cering keringji ya ke kuringji kuringji. Oh bisa. Aku menonton diriku sendiri menyanyi saking keringjinya. Kota monaku nai kokoro no ari ka iru wa kuwa no esu mo uragaite kasane nai de konna hanana no yami atte ini mereview hasil nyanyi sendiri Okay. Udah lah ya. Malu. Tidak memalukan. Malu. Dan memalukan.
mode nekat luar biasa gitu. Antal. Kapan lagi nyoba? Kalau di roasting ya udah, roasting aja terus nggak apa-apa. Kalau di roasting nggak apa-apa. Oke, berarti ini ke mode mana ya? Artinya menghilang dulu berarti. Artinya menghilang dulu. Ya, I'll be right back. Tet tet tet. Bismillah, maulah masuk ke transfer ke HP. Kalau nggak bisa ke transfer, takutnya sama aja nih. Kayak nggak mau ke transfer ke HP ya. Kalau misalnya di ini propertisnya berapa ya? 22,5 MB. Cukup mati sudah saya. Yes. Oh ya. Yeah. Semoga mau please. Please. Ya baik. Hati-hati nih taruh HP-nya. Oke, baik-baik aja ya, tolong. Sini SCR CPY again, udah nggak tahu nih itu berapa nih. No. Ini untuk menampilkan SCR CPY Redmi. Dimatikan aja ininya nih. Apa namanya? Apa nih? Window Chrome-nya nih. Jadi dia fokus ya. Cuma satu. Apa nih? Nah, jadi kan tadi videonya kelihatan jam berapa nih, kelihatan jam berapa dan notifikasi apa yang aku cuekin ya. Discordnya aku cuekin. Oke, nah ini kan tempat apa ya, tempat ini aplikasi voice recorder, bukan bawaan HP sih, cuman ya bisa lah sedikit lebih jernih, kok kurasa ya, sedikit lebih jernih suaranya daripada yang bawaan biasa. Nah tadi, ini ada beberapa rekaman yang aku buat nih, 4 ya. Nah, jadi ini rencananya mau di save dulu. Oke, apa di play, di save aja. Save audio, caranya gitu sih. Nah, jadi save aja di audionya entah di mana gitu ya. Save. Nah, dia exporting. Dia export sendiri.
Ini kenapa tracknya cukup banyak ya, karena banyak rekaman suara nyanyi para-para santri ya, yang remedial. Tapi belum sempat dieksekusi untuk jadi cover lagu, belum sempat. Malah ini pula yang dikerjain, aduh, harusnya kan bikin kontennya berurutan ya. Nah ini yang kedua. Terus simpan lagi. Ini mesti tanda nih, mana after this, mana after that. Soalnya tadi kan pas rekam lagunya kan per bait. Ya, 93, 94, 95, 99. Ya, karena memang berapa kali gagal dengan suara seperti ini. Pede banget nyanyi, aduh. Tapi pengen coba gitu, di roasting sama orang tuh gimana gitu. Roasting lah itu kan, kalau mau coba ngerasain gimana rasanya di roasting, cobalah, mana tahu mental kamu jadi kuat gitu sih ya. Oke, nah sudah beres. Nah berarti ini nanti ya tersimpan di file apa ya, file explorer yang ada nanti, tapi di dalam folder apa tadi lupa. Oke, ini udah boleh back. Udah boleh back. Jadi kelihatan kan? Nah, terus tuh aku biasa edit video tuh enggak sih Power Director ya. Oke, kalau Power Director ini dia pas pilih projectnya tuh langsung pilih aspek rasio, tapi kalau di InShot kita isi dulu videonya baru nanti baru pilih gitu, bisa tukar-tukar nanti di tengah editing, bisa tukar-tukar. Nah ini pilih yang 16, yang 16 kah, nggak salah ini yang salah nih. Tunggu balik dulu, jangan salah pilih. Oh iya, 16 banding 9. Oke, ini udah ada nih filenya, rupanya mau terbaca di sini. Oke, kok dua kali, satu aja. Nah ini karena speaker keluar aja ini. Oke, nah ini kan videonya bisuin aja. Mana itu insert ya. Oke, kalau mau apa editingnya tuh memang di tab ke ininya, tab ke filenya, habis itu bisuin aja. Nah udah dibisuin, beres. Nah next kita mentalnya belum aku kirim, instrumentalnya gimana ya. Laptop sih instrumentalnya dari mana ya? Mana? Ah, ini dia. Untuk bentuk video pula lagi. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Enggak, nanti di download aja deh. Aduh, kita download aja deh kalau gitu nih. Berarti kita ambil dulu ininya. Mana ya? Mana tadi itu dia? Di sini dia. 93, 94, 95, 99 ya. Ambil dulu yang ini. Nah, insert. Nah,
berarti ini download dulu ya, itunya apa sih namanya, instrumentalnya ini nggak bisa dikirim juga, drive-nya hilang dari my PC, mungkin karena ini ya, karena lagi apa, transmisi mirroring ini ya, mirroring pakai SCRCP ini. Ini ada suara apa ya? Ada suara apa ya? Ada suara apa ya? Ada suara apa ya? Tes. Tes. Oke, sekarang siap JPY-nya hilang. Oke, balik lagi. Nah, tadi kesalahan teknis. Nah, terus tadi sempat kirim video itunya, video lagunya. Mana ya? Sini sih nggak ada, mana ya, ini bagian video kah,
Tes. 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 Oke, udah balik lagi ya. Tadi udah ada lah, mana ya? Nah, ini dia. Ini kayaknya bagian suara deh. Nah, gitu. Nah, instrumental Stuck on You-nya jadi suaranya gitu. Nah. Selain yang diklik, selain yang jadi tutorial cara editing pakai ini ya, kayak aplikasi Android ya jadinya. Tapi itulah salah satu cara bikin cover lagu super sederhana, apalagi kalau cuman pakai lagu instrumental dari yang aslinya ya. Ya begini aja sih. Oke. Kok lagunya kemana sih MGM-nya? Nah, pas kan? Kita tinggal dipaskan saja ini tadi. Memang cara pasinnya mesti di harusnya besar kali ya suaranya ya. Kecilin aja deh, kecilin, biarin aja mendem. Satu hal. Nah, ini kan yang satu ada M4A, ada satu MP4. Nah, kan sebaiknya ini kan rekaman ya. M4A ini kan rekaman. Itu di formatinnya sama juga MP4. Jadi lebih apa ya? Lebih dapat gitu. Maksudnya lebih sama gitu nanti bit rate-nya atau apa ya? Pokoknya aku kurang paham juga sih, pokoknya gitu. Ya sama gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pakai aplikasi apa tadi ya? Apa tadi nama aplikasinya? Lupa. Ah, M4A ini. Nah, dia langsung ke detect yang mana yang ada M4A di dalam HP, terus ya misalnya ini. Misalnya tadi yang ini ya, 193 nih ya. Ini convert. Convert ke MP3 dengan quality yang sama. Direktorinya nanti kalau belum dipilih gimana, nggak panik.
Aduh, 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 aduh. Kok memang dibilang iklan yang masuk ke dalam apa ya? Ke dalam HP itu apa ya? Berhubungan dengan apa yang diakses. Kayaknya aku akses YouTube. Apa webtoon itu udah lama nggak akses webtoon. Emang ada sih baca-baca webtoon kayak gitu. Tapi udah lama banget nggak akses webtoon. Itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu terakhir kali buka. Nggak ngerti lah ya. Kok bisa? Yuk pula lagi. Aduh, gawat. Gawat, 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 gawat. Tolong yang tadi itu anggap aja nggak ada pernah ada ya. Tolong yang tadi itu anggap nggak pernah ada ya. Tolong lah ya. Anggap nggak pernah ada aja. Oke otak lihat, oke otak lihat. Serius. Oke otak sampai nggak tahu nih mau lanjutin apa enggak nih. Astaguna. Kaum-kaum itu ya, selera kaum-kaum itu yang kelihatan yang dapat. Oke, tadi ini udah dikecilin belum ya? Belum. 50%-nya aja. Udahlah, 50%-nya aja lah. Udah gak semangat lagi nih. Kan bitrate-nya jauh. Tunggu, yang di apanya tuh di mana ya? Di apa di mana ya? Sebentar ya, sebentar ya, sebentar. Gak kedengeran. Boleh. Udah terlalu jauh ya. Ucu, ucu, ucu. Cepat kali. Cepat kali itunya. Nah, pokoknya caranya gitu. Nanti kalau misalnya udah pas, tinggal di produce. Nah, tinggal dipilih aja ini apa mau yang SD apa yang segini. Namanya juga kan untuk bukan untuk ya apa ya. Kok yang cover kayak gini nggak bisa untuk di cover manapun kayak nggak bisa dimonetas deh. Tapi nggak tahu juga ya, nggak tahu juga ya, nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi yang jelas kalau cover yang model kayak gini cuman bisa ditunjukin aja sih, cuman bisa ditunjukin aja, sekedar tunjukin aja gitu. Nah, ya begitulah caranya. Oke. Oh mungkin bisa ya ditunjukin, bukan ditunjukin, maksudnya diposting di tempat lain kayak TikTok mungkin bisa ya. Sebentar, mana avatarnya tadi?
ini lama ya bertahannya ya. Ini lama bertahan SCRCP-nya mau hidup. Lama nih tahannya. Kalau nggak dicoba-coba memang nggak tahu sih. Kalau nggak di riset nggak bakalan tahu sih gimana nih. Berarti sudah berakhirlah ya. Sudah berakhirlah streamingnya. Sudah berakhir streamingnya. Ini udah jam 3:30 ya, 3:30. Terima kasih bagi yang iseng banget nonton padahal tengah malam ya. Tapi terima kasih udah mampir, terima kasih. Kalau ada sesuatu yang salah tadi aku mohon maaf pada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak patut untuk dilihat tadi, mohon maaf ya. Mohon maaf. Dan kok bisa lupain aja ya, kok bisa lupain aja, walaupun memang you have trouble to unsee that, tapi please forget it, please forget it. Orang lain untuk kontrol streaming kita ya, mungkin gitu. Dan satu lagi mungkin harus latihan kecepatan tangan deh, harus latihan kecepatan tangan untuk cepat responnya gitu. Kalau terhadap sesuatu teknis ya, kesalahan teknis harus cepat tanggap gitu ya. Kali ini aku belajar banyak untuk streaming malam ini, konten malam ini aku banyak belajar. Thank you. Dan kayaknya di deskripsi nanti aku bakalan update karena udah ini ya, udah genap 1 minggu aku pakai OBS ini ya, pakai OBS streamingnya ya, bukan tes OBS lagi, memang pakai OBS meskipun ya begitulah. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih, sampai jumpa, assalamualaikum. Lupa ngisi media source di satu lagi isinya end screen gitu, end screen sementara. Idealnya gini kan, oke. Okay. Thank you for watching, bye-bye.